Pria ini melakukan pesugihan gembel dengan tujuan menjadi kaya raya. Kasian, kasian, Aduh, mas, kamu itu sudah pengangguran, terus pakai pakaian seperti ini. Tambah saja orang tidak menghargai kamu, mas. Aku ini malu, mas, malu. Singkat cerita, setumpuk uang tiba-tiba muncul di hadapan pria itu. Wow. Ya ampun, mas. Dapat uang sebanyak ini dari mana, mas? Ngemis. Ngemis? Aku tuh nggak bodoh, mas. Mana ada orang ngemis dapat uang sebanyak ini? Ini semua hasil dari ngemis. Tapi bukan sembarang ngemis. Semuanya ini berkat apa? Jadi, mas? Ya, permohonanku dikabulkan oleh Nyi Ratu Pang. Ini, isap rokok itu di tempat ramai. Wow. Bila kamu melihat seseorang berwajah babi atau monyet, mengemislah sama dia. Uang receh yang kamu terima akan berubah menjadi emas. Wow. Dengan pesugihan gembel, akhirnya pria itu memiliki rumah yang mewah. Mak, dicari bakusan, Mak. Tumben. Sebenarnya aku malu, Nam. Tapi ini terpaksa banget. Udah deh, nggak usah banyak basa-basi, Kang. Ada perlu apa sih? Ngomong aja. Sebenarnya aku mau pinjem uang nih. Terus? Ya kalau bisa aku dipinjemin dulu lah. Criminal offensive side. Sampean sudah sadar toh, Kang? Dulu kan kamu sendiri yang meragukan kemampuan aku sama suamiku. Flashback. Pokoknya saya nggak mau Nardi tinggal bersama kamu. Kang, Akang jangan begitu dong. Nardi itu kan bukan cuma anak Akang, tapi anak aku juga. Tapi ada satu syaratnya, Kang. Nardi itu harus tinggal di rumahku. Gimana? Kamu setuju syaratku? Iya. Kini mereka berniat untuk menjadikan anak itu tumbal dengan berpura-pura mengajaknya tinggal di rumah mereka. Aku tidak butuh uang itu. Dan aku tidak akan pernah mau nginep, apalagi tinggal di sana. Nardi! Itu sama aku. Aku ini kan makmu yang melahirkan kamu. Polira, ternyata hasil didikanmu sama anakku itu seperti ini ya. Aduh, maafkan saya, Mbak Yu. Maafkan saya. Nardi, kamu harus minta maaf sama makmu. Aku minta maaf, Mak. Ya sudah. Sekarang ambil uangnya. Dasar kau anak bodoh, tidak berguna, bajingan! Aku tidak mau uang itu, apalagi tinggal sama Mak! Dasar anak bodoh! Kamu bisa ingat ya, Akang itu punya utang sama kita. Kalau Akang nggak bisa ngebujuk dia untuk tinggal bersama aku, utang Akang akan saya hitung beserta bunganya. Ayo, Mas!